Oke, kan kembali lagi di channel saya. Kita akan review sebuah lampu ya. Lampu tembak ya. Ini lampu tembak CWL 24 LED besar ya, satu warna ya. Langsung saja kita lihat. Tapi bukan yang di gambar ini ya. Ini beda dengan yang di gambar. Cuman modelnya sama aja. Tapi mata LED-nya lebih banyak gitu. Ini adalah contoh packingannya. Tapi saya nggak mematok berjualan di packingannya. Tapi saya mematok di kualitasnya ya. Kita lihat isinya sudah kosong. Ini adalah CWL 24 LED yang besar ya, yang satu warna ya, LED-nya hanya satu warna saja. Ini dia menyala hanya warna putih saja ya. Ini saya balik supaya lebih gampang taruhnya. Ini bautnya. Oke, kita perlihatin dulu modelnya ya, seperti ini ya. Ini bautnya ya, sudah jelas modelnya seperti apa. Pantengin dulu. Oke, banyak LED-nya ini 24 LED ya, semuanya ini total 24 LED. Bahan casing dari lampu ini tengahnya ini aluminium, sampingnya ini plastik ya, ABS ya. Jadi tengahnya aluminium, sampingnya plastik. Ini dapat dipasang di mobil, motor, truk atau bus ya, bus apalah sebutannya itu, yang penting mengerti aja kitanya ya. Oke, ya bisa di mobil, motor, truk dan bus ya. Bisa 12 volt sampai 24 volt ya. Ini jangan dipasang di rumah ya. Kalau pasang di rumah itu harus pakai adaptor lagi biasanya. Ini pasang menggunakan arus 12 volt sampai 24 volt ya. Sudah saya jelasin, karena ada kadang itu pembeli beli buat pasang di colok di rumah langsung meduk deh dia. Langsung hitam semua itu LED-nya itu. Karena itu bukan untuk rumah tapi langsung dicolokin malahan gitu. Oke, cara pasang bracketnya sendiri ini sangat mudah untuk bracket jenis ini. Ya, hanya tinggal dimasukin yang panjang ini dulu ke sini. Ya, sini dulu masukin. Ya. Lalu di belakangnya sini kan ada bautnya nih, bautnya. Tinggal diketengahin atau dikesampingin terserah pembeli. Baru dia dikunci gitu ya. Baru dikunci seperti ini ya. Oke, untuk aturnya itu tinggi rendahnya tinggal dimainin aja seperti ini ya. Tinggal diposisi aja nantinya ya. Ini sudah jelas cara pasang bracketnya. Terus untuk ukuran lampu ini sendiri, ini sama aja seperti yang dua warna yang walau ataupun satu warna ya. Lebarnya 16,5 ya. Tingginya sendiri ini 7 cm. Tebalnya sendiri ini 6 cm ya. 6 cm. Ini yang lagi saya review ini 3 kabel ya. Terkadang juga ready yang 2 kabel. Jadi tergantung yang ada aja ini ya. Jadi itu kabelnya tergantung yang ada aja. Tapi kalau beli dua dalam satu transaksi itu pasti sama jumlah kabelnya ya. Itu. Untuk pemasangan lampu ini sudah tidak perlu pakai relay ya. Jadi bisa disambung aja langsung ya ke arus yang tadi saya sebut 12 volt atau 24 volt itu bisa. Jika mau dipasang relay juga nggak ada masalah ya, seperti yang saya sebutin sebelumnya.
nggak ada masalah mau ditambahin delay atau nggak, mau ditambahin juga boleh gitu. Jadi terserah pembeli gitu ya. Untuk linknya sesuai yang biasa saya sebutin, nanti dicek aja di video ini ada linknya. Jika produk masih tersedia maka ada ya, nanti ya di aplikasi itu masih bisa dibeli. Jika sudah habis maka di aplikasi itu tertulis kosong misalnya ya. Untuk harga barang sesuai ini, video ini sesuai tadi saya keluarin itu dari box itu, satu biji lampu ada bracketnya ya. Lampu sudah tentunya sudah tahan air ya, ini sudah tahan air jadi aman pas mandiin motornya, mobilnya itu pas dicuci itu aman gitu. Jumlah kabel saya sebut tadi, kadang ready yang 2 kabel, kadang ready yang 3 kabel. Di sini tergantung yang ready aja ya. Perbedaannya hanyalah kalau yang 3 kabel itu kabel kuningnya bisa untuk kedip-kedip-kedip gitu ya. Kalau yang 2 kabel, hanya kabel merah itu untuk manteng aja gitu ya. Itu perbedaannya ya. Buat lampu sendiri ini nggak tertulis ya di kotaknya ya. Ini ada yang sebut 72 watt, ada yang 32 watt, 36 watt ya. Jadi di sini saya kasih lihat aja ini ya. Lihat kualitasnya aja ya. Kita tidak perlu berdebat tentang tulisan di dusnya itu ya, buat tulisan dus itu. Karena itu tidak mempengaruhi kualitasnya ya. Mau tulisan gede segede apapun tulisan di dusnya, tapi kalau isinya nggak segitu kan percuma gitu ya. Kita di sini saya jualan sesuai kualitasnya aja yang saya jual ini di video ini ya. Jadi nggak perlu ngomongin buatnya itu sampai gede-gede banget gitu ya. Oke. Ini tidak boleh dipasang ke arus AC motor ya, jadi harus langsung arus DC. Mungkin sudah cukup penjelasan saya tentang lampu ini. Nah, jika kurang jelas atau apa bisa di chat aja saya di lapak saya itu ya. Kalau video jarang saya balas biasanya. Saya hanya mereview saja gitu ya. Oke, kita langsung aja tes lampu ini ya. Seperti apa kualitasnya nanti kita lihat sama-sama. Oke, kita ke jalan ya. Ini adalah CWL 24 LED satu warnanya ya. 24 LED besar ya. Oke, kita lihat dulu kondisi jalan sebelum saya nyalain lampunya ya. Seperti ini kondisi jalannya sebelum saya nyalain lampunya. Itu ada cahaya motor ya. Seperti itu. Itu cahaya motor FU. Tunggu dimatiin dulu baru saya nyalain lampunya ya. Oke, itu sudah dimatiin motor FU-nya. Dan itu adalah kondisi cahaya, hanya penerangan lampu jalan ya. Kita langsung nyalain saja CWL 24 LED ini. Kita sambungin kabel merahnya ya. Ini sangat terang. Oh, masanya bentar. Oke. Ini adalah mode terangnya. Saya stop dulu. Ini masanya error. Oke, sudah saya benari. Ini adalah lampu standby-nya ya. Ini adalah kabel kedipnya, saya nyalain. Seperti ini mode kedipnya. Dia kedipnya itu cepat ya.
ya, kedip-kedip terus cepat ya. Oke, untuk videonya seperti ini saja. Untuk kualitasnya sudah terlihat di video ini. Ini mode kedipnya. Ini adalah mode lampu utamanya. Ya, tadi ada sedikit error untuk adaptor saya. Oke, terima kasih.